Angela Glisa dan Ahmad Megantara jadi tamu spesial di acara tasyakuran Akiko Anak Lesti Kejora dan Rizky Billar. Rizky Billar dan Lesti Kejora saat ini tengah berbahagia. Keluarga Leslar itu belum lama ini menyambut anggota keluarga baru mereka. Sejak awal kehamilan Lesti Kejora, banyak yang menantikan bayi mungil tersebut lahir ke dunia. Perjalanan hamil Lesti pun dibagikan kepada publik baik lewat YouTube maupun media sosial. Nah, baru-baru ini pasangan selebriti tersebut menggelar acara Akiko untuk putra pertamanya. Serangkaian persiapan mulai dari membeli kambing sampai menyembelih. Keluarga Rizky Billar dan Lesti Kejora juga mengundang Angela Glisa dan Ahmad Megantara serta ibu-ibu untuk mengadakan pengajian serta memeriahkan acara tersebut. Pemirsa, bersama channel Tim Dewi Rindu, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Angela Glisa dan Ahmad Megantara jadi tamu spesial di acara tasyakuran Akiko Anak Lesti Kejora dan Rizky Billar. Rizky Billar dan Lesti Kejora saat ini tengah berbahagia. Keluarga Leslar itu belum lama ini menyambut anggota keluarga baru mereka. Sejak awal kehamilan Lesti Kejora, banyak yang menantikan bayi mungil tersebut lahir ke dunia. Perjalanan hamil Lesti pun dibagikan kepada publik baik lewat YouTube maupun media sosial. Nah, baru-baru ini pasangan selebriti tersebut menggelar acara Akiko untuk putra pertamanya. Serangkaian persiapan mulai dari membeli kambing sampai menyembelih, keluarga Rizky Billar dan Lesti Kejora juga mengundang Angela Glisa dan Ahmad Megantara serta ibu-ibu untuk mengadakan pengajian serta memeriahkan acara tersebut. Tak hanya itu, Rizky Billar juga Lesti Kejora sudah mempersiapkan oleh-oleh atau bingkisan untuk tamu yang datang. Jauh dari kesan mewah, bingkisan Akiko dari Rizky Billar dan Lesti Kejora justru terlihat sederhana namun berkesan. 1. Syukuran atas kelahiran Baby L telah disambungkan di hari spesial itu Raffi Ahmad dan Irfan Hakim sebagai salah satu MC. Di acara Akiko itu pun membongkar isi bingkisan yang disiapkan Rizky Billar dan Lesti Kejora. 2. Bingkisan tersebut dikemas rapi menggunakan paper bag berwarna putih. Selain itu, terdapat hiasan pita juga selembar kartu ucapan yang tergantung manis. 3. Penasaran, Raffi Ahmad membongkar isi bingkisan tersebut terdapat 2 kotak yang berbeda dalam satu paper bag. 4. Raffi Ahmad mencoba membuka kotak pertama berukuran sedang yang dikemasnya terdapat gambar bunga. 5. Rupanya kotak tersebut berisi lilin aromalopati berukuran besar yang cantik. 5. Rupanya kotak tersebut berisi lilin aromaterapi berukuran besar yang cantik. 6. Lilin aromaterapi berukuran 2 genggam tangan berwarna putih itu memiliki wangi bunga. 7. Selain itu, ada kotak kedua dengan ukuran agak besar yang isinya tak lain adalah kue. 8. Kue itu terlihat cantik dengan hiasan coklat dan mercon di atasnya. 9. Setelah membongkar isi bingkisan Akiko tersebut, Raffi Ahmad dibantu oleh Irfan Hakim membagikan bingkisan tersebut kepada tamu undangan. Di samping itu, sedang pakai celana, berikut ucapan ulang tahun Angela Glisa kepada Dailan Kerr, pemeran Andrian di Dewi Rindu. Pada hari ini, pemeran Andrian yang diperankan Dailan Kerr tengah berulang tahun. Intip ungkapan selamat Angela Glisa. Angela Glisa yang berperan sebagai Dewi di sinetron Dewi Rindu SCTV tampaknya tidak ingin ketinggalan di momen ulang tahun Dailan Kerr. Tempat pada 8 Januari 2022, Dailan Kerr pemeran Andrian di sinetron Dewi Rindu SCTV memperingati hari ulang tahun yang ke-26 tahun.
intip ucapan selamat Angela gelisah. Ada hal unik yang diungkapkan Angela gelisah saat mengucapkan ucapan selamat ulang tahun kepada Dylan Kerr dengan menyanyikan sebuah lagu. Angela gelisah yang tengah merekam Dylan Kerr yang sedang memakai celana mengungkapkan ucapan selamat ulang tahun menggunakan bahasa Inggris versi nadanya. Dylan Kerr yang tengah memakai celana terpingkal-pingkal dengan ucapan selamat dari Angela gelisah yang menyanyikan lagu selamat ulang tahun dengan nada yang tak biasa. Ada ucapan selamat ulang tahun yang dinyanyikan oleh Angela gelisah untuk Dylan Kerr dalam versi Inggris adalah sebagai berikut. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ucap Angela gelisah dengan menggunakan lagu selamat ulang tahun versi nadanya. Kuites cinta artis muda Angela gelisah bikin baper para pelaku bucin. Nama artis muda Angela gelisah kini sedang naik daun lantaran perannya sebagai Dewi sukses di sinetron Dewi Rindu. Karir Angela gelisah sendiri melejit dan membuat namanya kerap disebut-sebut oleh warganet. Mantan kekasih Giorgino Abraham ini banyak dikenal sebagai orang yang puitis.